warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku yang ada di sana. Hari ini saya baru saja dapat telepon ya dari teman. Dia menanyakan salah satu pohon serut. Pohon serut ini tumbuh di atas batu. Dia saking senengnya lihat pohon serut ini. Nah, hari ini saya mau antarnya ke rumah Sultan Baru gitu, brother. Alhamdulillah banget, brother. Kita jual pohon serut ini senilai seharga barusan kurang lebih ya 35 juta, brother. 35 juta. Ya alhamdulillah banget lah ya. Nah, ini sekarang pohon serut ini ada di dalam mobil saya. Nah, ini saya kasih bonus ya pohon ini, mame. Ini pohon salah satu jenis mame song simbur buat bonus pohon serut ini. Karena dia dari pagi telepon saya terus, ya kan? Dia pengen pohon serut ini, brother. Ya alhamdulillah lah ya, 35 juta hari ini mencari kemana gitu lah, brother. Alhamdulillah banget. Dia tertarik dengan pohon serut ini, kenapa, brother? Tuh, lihat sedikit sini, brother. Dia karena percabangan perantingannya sudah matang, ya kan? Dia tumbuh di atas batu, dia kondisi pot sudah keramik, sudah ceper seperti ini, ya ini barang sudah siap kontes lah, brother ya. Ya alhamdulillah banget. Hari ini saya mau mengantarnya ke Sultan Baru. Sebetulnya saya juga sayang dengan pohon serut ini. Ini karya-karya saya juga. Karya saya dari nol saya buat. Dulu memang bahan ini saya beli dulu dari Tuban dengan Pak Weni ya, dari Tuban saya beli bahannya dulu. Kurang lebih hampir 5 tahun lah ya, brother ya. Kita buatnya pelan-pelan, ini hasilnya, brother. Ya dulu sih saya beli cuma 750.000 ya, brother ya, per pohon. Ada juga yang 300.000, ada juga yang 500.000. Ya ini sekarang sudah seperti ini, kita jual seharga senilai 35 juta, brother. Nah ini pohon sudah di dalam mobil gue nih, brother. Ya sambil gue nerangin, gue sambil ngerokok ya. Sorry ya, brother ya. Rencana satu ini gue buka dulu sebentar lah. Gue mau buka dulu. Up. Nah segini gue pengen ngerokok dulu, brother. Sambil ngerokok, sambil gue nerangin seperti ini dalam mobil kan asik. Ya sambil santai-santai lah ya, sambil jalan gue ini kan, ini sambil jalan nih untuk mengantarnya ini pohon ke daerah kurang lebih gini yang beli di daerah orang Menteng yang beli nih, Menteng Jakarta ya, brother ya. Alhamdulillah banget. Pohon serut ini berkarakter bener-bener tua, bener-bener super-super tua pohon serut ini. Ini super keren. Tuh, sambil gue santai di dalam mobil, sambil gue terangin jenis pohon serut, sampai anak ranting, sampai cucu ranting, sampai cicit ranting sudah dapat semua. Ini kita buat kurang lebih hampir 6 tahun lah. Dulu beli 5 tahun yang lalu, ya hampir 6 tahunan lah sampai sekarang ini pohon serut ini. Nah ini bonusnya buat si bunda nih, rencananya bonus ini song simbur Thailand. Udah berdaun kecil. Bener-bener dia karena dia suka untuk dalam ruangan. Oke banget lah ya, brother. Nah, sambil kita ngopi, sambil santai-santai, sambil jalan kita mengantar ke Jakarta Menteng ya. Pokoknya mantep deh, bray. Pokoknya jangan lupa ada subscribe Adeko Sendo Seri ya, brother ya. Ya, kita sudah menjelaskan ini pohon memang sudah tua. Pohon serut ini memang sudah tua banget lah ya, sudah tua, sudah bakar karakter ya. Nah ini dia, sedikit supaya kita goyang begini, sambil kita liatin, sambil kita ngerokok, ya. Alhamdulillah banget, rezeki anak soleh yang tak terduga 35 juta sudah laku. Terbang ke Sultan Baru daerah Menteng Jakarta. Dia juga masih pengen cari barang-barang yang jadi, tapi yang di harga di bawah 50 juta ya, brother ya, yang siap udah sampai seperti ini gitu loh, brother.
Ini pohon salah satu pohon serut. Pohon serut pun nggak kalah sama pohon-pohon lain. Ini pohon lokal asli Indonesia. Tapi wow, keren. Super-super keren ini pohon serut. Sambil sebentar lagi kita akan sampai ke rumahnya, karena ini belum sampai ke rumah, sambil di jalan kita sambil menerangkan jenis pohon serut ini loh, berada. Ya, benar-benar super-super keren banget lah ya ini pohon serut. Sebetulnya gue sayang gue jual pohon serut ini, tapi ya mau gak mau karena gue pedagang ya, brother ya. Karena gue pedagang, ya gak mau, mau gak mau ya harus gue jual gitu loh, brother. Tadinya sih gue pengen kontesin, tapi ya udahlah, nggak apa-apa di Sultan Baru. Mudah-mudahan pohon ini sehat selalu, tidak ada apa-apa ya, brother ya. Oke, brother, thank you, brother. Dadah, thank you, salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.